وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang aku lamunan lanun dan untuk kabilah. Setiap nyuwain berada di setiap jazirah. Jika ku kurun kedua cari di Parsia, Mujahidin Kosovo dan ku pula di Konstantinia. Ku turut jika kirakan ku ulangikan kiraan. Bertaat takkan tamat selagi lengkapnya rakaat. Yang benar Allah satu tayana sempitkan tauhid. Marifat kau pelajari bukan perlu tahap rumit. Musuh pula kau nak serang tanpa alasan. Kedengkian ini boleh punca kau dikambuskan. Tanya aku tanya, ya lawan jadi kawan. Jadi makanan untuk haiwan penayan dulu ditawan. Tembak aku untuk kamu bukan sekadar dalam lagu. Riwayat kehidupan kau dilakar penuh tipu. Aku tak mengganggu, dendam ini benda keji. Seisi hati manusia, kau mahu perang ini. Pertolongan dan panggilan Habsyah Babylon. Lagi kondisi aku Huzaifah bin Mehson. Ku telah ada bermukim, ku lafah Rashidin. Mesayah we mesayah, ku belakang Mujahidin. Inspirasi Abu Hassan, tapi ku bukan Syiah. Jika ku diam mama, ku juga lawan Musailamah. Laknatkan Abu Lulu'a, Abu Sabab, Abu Hakam dan golongan Hawari serta juga Ibn Mujam. Berang-berantai sungai Walajah dan Ulaj, Hira, Ambar, Ain Utama, Muzayyah dan Firas. Susuli ke sungai Furat, akhir di Qadisiyah. Tumbangnya empire Parsi dengan kekuatan Islam. Adili bin Walid, pedang Allah dan Palimah. Satu per tiga dunia dikuasai Khalifah Omar. Benar sabda Nabi waktu di perang Azab. Waktu tu Rasulullah dan sahabat strategik handak. Ku mendengar kesedihan permulaannya Islam. Hama dan bila diseksa dan sumaya disulah. Backupnya di Madinah, peristiwa Fatul Mekah. Islam semakin meningkat sehingga zaman Khalifah Al-Mubashirun Biljannah. Tergolongnya ahli syura, generasi terbaik, generasi badar kubra. Al-Sabiqun Al-Awalu dan Muhajirin Ansar. Kumpul baik ahli dua sentiasa rapatkannya sok. Keemasannya Islam, tabi' tabi' tabi'i. Tujuh fuqaha Madinah, tokoh ulama nyafi. Khalifah Al-Mutasim bila di dinasti Abbasiyah. Tarikh Al-Khulafah atau sejarah takluk Hamuriyah. Tokoh demi tokoh lahir ahli ilmu falak. Tokoh ilmuwan Ajibra dan berbagainya kitab. Al-Imam Syafi'i digelar Nasirus Sunnah. Bacakan kitab yang asas Safinatun Najah, Tafsir Tobari Kutubi dan Tafsir Ibn Kasir. Atau Talaki Dalil sehingga dinasti terakhir. Tidak gantung sekadar tentang hafaz dan lafaz. Tidak bertikai pergi saat bingung Ashkeganya Arash Syamah.